sebenarnya sih aku nggak ngerasa itu masalah. Awal mulanya sebenarnya kalau mau diceritain, aku bacain tarot nih buat mantannya si nenek, mantannya si siapa, si Jordan Ali. Aku bacain tarotnya buat Jordan. Video itu sudah lama dan akhirnya dia speak up-nya baru sekarang. Nggak tahu ya, mungkin karena gimmicknya kurang rame atau mungkin karena udah sepi, aku nggak tahu. Katanya sih gara-gara katanya mereka abang pansos. Memang di TV wirawiri, tapi kalau di sosial media kan nggak ada masa. Jadi harus nyenggol orang-orang yang punya masa sepertinya kayak gitu. Kalau dibilang masalah sama Birbi dan lain-lain, sama Vista, aku nggak pernah ngerasa ada masalah. Tapi si Birbi ada nyerang aku lewat kolom komentar yang komentarnya menghina fisik lah ya. Seperti itu. Intinya memojokkan aku lupa karena nggak penting juga. Yang aku sesali katanya lawyer dan artis senior, tapi kata-katanya nggak pantas aja buat ini. Ya kelihatan kan dari dulu memang si Berdi kan terkenalnya memang urakan kan, kampungan gitu kalau ngomong depan wartawan dan depan netizen. Nggak penting, karena bagi aku nggak ada yang harus di ini. Udah yang tua-tua pada mundur deh, sekarang giliran yang muda. Yang tua-tua mending nggak usah pada sibuk-sibuk bikin gimmick dan lain-lain gitu. Atau bikin sensasi nyenggol-nyenggol yang muda. Yang muda sekarang tuh zamannya sosial media, cari masa, bukan cari masalah. Awalnya aku gak mau speak up, cuman kadang-kadang kelewatan juga kan. Si mereka bergabung, masa ngelawan anak kecil kayak gue yang masih bau kencur katanya harus rame-rame. Emang gak bisa ngejatuhin sendiri? Sekarang sudah ada omongan dengan mereka? Katanya mau somasi, aku tungguin nanti. Aku bilang sama mereka kalau mau somasi, nanti di Polres mana gak usah sibuk jemput saya datang. Gak tahu, katanya gara-gara saya nyebut, paling dia nyebut duluan. Si nenek-nenek ini yang nyebut duluan. Nyebut katanya saya tarot palsu, dukun palsu gitu. Gak aku bales, aku bilang kan di situ aku mantannya kan ngomong nenek, gak nyebut nama. Kalau dia ngerasa berarti emang nenek-nenek, gampang kan? Enggak sama sekali, kalian boleh cek di kontennya Jordan Ali. Itu malah justru aku menengahi. Betul-betul menengahi, sama sekali tidak ada memprovokasi. Malah aku bilang, di saat nanti ada perdamaian bakal banyak hati yang tersakiti. Aku bilang kayak gitu. Nah itu, Berbi ngancam informasi apa? Yang ngancam Vista. Kalau Berbi komen satu kali habis itu nyam, komentarnya hilang. Kayaknya karena dia mungkin katanya lawyer ya, kata-kata dia kayak gitu udah pantas. Akhirnya dicabut lagi, dihapus lagi komentarnya. Tapi aku punya screenshotnya. Kalau Vista apa? Katanya gara-gara aku ngatain dia, katanya aku ngatain mukanya palsu dan lain-lain, padahal dia ngatain aku. Tapi jujur, sebenarnya aku gak mau nyerang Vista, karena Vista orang yang berjasa di hidup aku dulunya. Dia pernah bantu aku, tapi yang aku sesali kok di permasalahan yang antara aku sama si nenek ini, kok ini, apa namanya, kayak dia ikut-ikutan. Kalau sebenarnya dia gak ada campur aduknya, mungkin karena bikin itu tadi, duo apa, yang sama Feby, duo mama ya.